siap-siap dimarahin sama komandan lu. Kenapa? Kemarin ada orang gak jadi berangkat gara-gara lu bilang kan kotanya penuh. Iya emang. Iya semua bos udah langsung gue suruh jalan. Ternyata kata Surya ada yang cancel 4 kursi. Hah? Kan harusnya dia berangkat. Iya tapi bukan salah saya dong. Komandan kan ngasih terakhir kota ke burung. Lah kok burung? Kakek tua. Kakak. Oh buat lansia. Iya yang terakhir datang itu. Tapi dia juga mencurigakan tahu. Kenapa? Kayak yang Palika bilang. Iya. Tuh kan. Bukannya pasti mirip-mirip gitu. Gue takut dikerjain calo dah. Ini kan gratis. Takutnya dijadiin oknum. Ini sarang buat cari duit. Gue udah cukup tahun ini doang lah ngerjain mudik gratis. Kalau tahun depan gue serem. Kenapa kok itu? Tahun depan kan jatahnya orang rebutan kursi emang. Oh iya. Takutnya makin banyak. Benar, benar juga mudik, sih. Gitu. Tahun panas. Iya. Tahun panas. Itu. Tapi kemarin gak bisa marahin aku lah, Padika. Karena aku gak tahu. Ada yang dicurigain gak sih orang? Ada, ya ini. Ini bis yang mudik mau jalan jam berapa? Bis yang mudik bukannya udah. Ini supir, istri, sama anaknya kan? Bukan. Bu, saya bukan supir, Pak. Hei, orang Batak ini. Madura tuh gimana? Madura. Pak, saya tuh peserta mudik gratis, lapor Pak. Kok mukanya mirip lagi? Iya. Sama siapa? Ada orang datang ke sini yang pakai baju batik. Iya. Gua tahu juga. Iya, gua nonton di situ tuh. Jujur ya, sama satu lagi yang gondrong. Iya, ah. Yang benar yang gondrong. Gua lihat di CCTV. Iya, suka niup-niup minuman. Hah? Wah, saya juga curiga, Pak. Siap. Nah, kan yang Bapak yang kita curigain. Kok Bapak saya curigain? Ya? Enggak. Mukanya mirip. Oh, dia. Mukanya gua pikir mirip. Ini lu nyurigain ini. Gua nyurigain ini. Kayak tuh enggak di bagian mata, coba kalau melotot. Melotot deh. Melotot. Nah, itu saya. Oh, saya. Melotot. Tuh, 3D, Pak, langsung matanya, Pak. Keluar maksudnya. Jadi ini maksudnya tersangka? Kita minta tanya aja. Tapi dia udah mau buru-buru, kasihan ini. Ada yang masa 3 kali datang orangnya mirip-mirip. Pak, muka saya emang pasaran, Pak. Saya ini beli mukanya buy one get one, Pak. Hmm. Pantasan becek. Kenapa? Pasar. Pasar modern sudah tidak becek loh, pasar modern. Jadi kita bisa berangkat jam berapa ya, Bu? Berangkat jam berapa, Bu? Nih anak saya udah berangkat, Pak, abisnya. Iya, udah berangkat. Yang kuota hari ini sih udah berangkat. Berarti kami nyusul nih. Oh, sepatu roda mana? Gak pakai sepatu roda. Ini istri dan anaknya? Iya, nih udah kangen sama kakek neneknya. Alhamdulillah, mirip ibunya ya. Iya jauh loh, nggak ada bahan-bahan dari bapak dikit ini, cuma ikut ibunya. Ya emang jauh Pak, nih saya deketin, deket kan? Bukan masalah gitu, bapak sini. Maaf, ibu, saudara, ini siapa? Suami saya. Oke, kalau emang ibu suami, siapa nama lengkap suami ibu? Yes. Diuji nih benar-benar. Ya. Kemarin pada gini deh. Saya tidur. Saididu. Saididu apa siapa? Bener lagi. Mungkin harapannya pengen dia suami pejabat. Iya. Mungkin dia membayangkannya seperti pejabat. Iya. Usianya berapa Bu kalau boleh tahu? 50. Enggak anaknya? Oh, enggak. Kenapa? Enggak ngomong ke dia. Kan tatapan gue kesini, anaknya berapa? 8 tahun. Kalau suaminya? 50 tahun. Iya dong. Iya saya yang 50, masa anak saya 50, emang dia Highlander. Gak tua-tua. Kan usianya gak mungkin 50 tahun. Betul. Iya. Tapi benar ini keluarga saya, Pak, Bu. Namanya salah tadi. Iya. Bisikin saya. Hah? Nikah tahun. Bapak nikah tahun? Nikah tahun berapa? Sama istri. Tahun berapa nikahnya? Saya dicolek nih, emang saya gue tart. Tahun berapa nikah? 2000 deh. 2000. Kita kunci jawaban Bapak ya, kita kunci jawaban. Menikah tahun? Tahun berapa ya, Dek? Tahun 2002. 2002? 2002, iya. Emang waktu nikahan anaknya datang? Iya, nah. Tanya sama anak. Nikah dulu, baru anak datang. Aduh, keluarga. Kok beda? Jangan-jangan saya bukan saya nih. Gimana sih? Saya bukan saya. Bapak bukan suaminya. Karena dari tadi ya, udah 3 pertanyaan, 3-3-nya salah. Iya. Aduh. Ya. Udah bisa dipastikan berarti kalian ini bukan ada keluarga. Saudara dan keluarga. Yes. Kamu siapa? Anak siapa? Anak ini. Itu papa aku, ini ya. Mama. Papa namanya siapa? Ya. Ayo. Namanya. Adik. Namanya Charles. 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 Charles.
Oh, mungkin sering cerita-cerita kerajaan Inggris, iya. Pangeran ya, Charles. Nama Charles tapi muka kayak Staples. Adik, mohon maaf sebelumnya ini. Ya ampun, ini mungkin mereka dipaksa untuk bohong. Iya. Yeah. Untuk bisa mudik. Oh, terbukti kalau ini bukan papa kamu kan? Ayo. Tapi itu papa aku. Ini orang namanya Arif Didu Didu Dam. 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 Ya. Kalau siang dia Didu, kalau malam dia main dadu. Bener ya? Koprok dong, Gilang, ya, Pak. Bawa aja. Oke. Okay. Oh, di ruangan terpisah. Ya, enggak kita harus minta keterangan sama Bapak ini. Ibu, ya, ya. Ini kenal nih. Ini udah pernah kita jeblosin ke dalam penjara nih. Oh, kasus. Ayo, Bu. Ayo, Adek. Nih, Pak, Pak. Keluarga saya mau dibawa kemana, Pak? Wah, kamu berurusan dengan polisi ya, memandang kami sebelah mata? Berani macam-macam. Dan saya baru ingat, ternyata itu anak sama ibu kan yang saya temuin. Pak, iya. Di terminal. Iya, iya, iya. Mereka tidak punya bapak, mereka tidak punya suami. Oh, mereka baru beli saya. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Bapak kok gampang banget dibeli, Pak? Wah, saya gampangan emang. Iya. Terus ada satu orang yang menjadi korban, katanya ada yang menjual tiket mudik gratis kita dengan harga yang sangat tinggi. Betul. Beli kita ketemuin Anda aja. Anda udah bolak-balik datang ke sini dengan gaya macam-macam. Jangan-jangan ada jual nih. Gak mungkin, Pak. Jadi berangkat mudik nggak? Soalnya kemarin tuh ada yang nawarin saya tiket juga sih, cuman mahal banget harganya, makanya saya nggak jadi. Kan ini mudik gratis, harusnya memang ya, bayar. Gratis, iya. Kemarin tuh ditawarin mahal banget, sampai hampir 10 juta. Hah? Naik bis 10 juta? Iya, makanya saya juga bingung, saya nggak mau. Coba ciri-ciri bisnya kayak gimana? Bukan, kalau orang yang jual. Orangnya. Kenapa bisnya? Ya, ya, orangnya tuh. Kemarin kayak pokoknya badannya tuh agak besar gitu, agak gemuk. Oh, berarti badannya besar. Tangannya kecil. Terus mukanya tuh pokoknya pas saya tatap matanya dia tuh saya gak bisa lupain, saya inget banget matanya dia. Oke, coba kita, ini bukan orangnya, Mbak. Pasti bukan saya. Bukan saya kan? Lepasin tasnya, cepet. Jangan, Om. Cepat. Saya masih SMP. SMP tua banget. Gak naik berapa tahun kamu. Ini bukan? Coba saya lihat. Ya diendus saya. Oh iya bener ini orangnya. Tapi kemarin bajunya bukan yang ini. Sekate. Apa? Waduh. Pemainan saya juara Tai Chi ya. Ya, hati-hati kamu. Oh, iya. Ya. Wah, boleh. Saya juara Tai Chan. Balan. Iya bener ini Pak, matanya gitu sama bulat gitu, sama persis. Ya emang ada orang matanya kotak di mana sih ibu nih? Ya enggak maksudnya bulat itu, blok-blok. Oh, saya bela-belain kamu berangkat mudik ternyata kamu melakukan. Dia tiga kali datang ke kantor dengan dandanan yang berbeda-beda. Saya curiga emang kuota yang ini diambil sama dia buat dijual, Komandan. Enggak, saya lagi cosplay aja. Buka. Hah? Buka ininya. Hah, benar. Kan? Benar. Kalau pakai. Buka. Buka. Mau dibayarin. Bukan lu. Nah, ini yang gondrong nih. Buka. Apanya, Pak? Buka. Yang gondrong yang pertama datang. Yang pertama. Ini gondrong nih. Buka. Bisa. Nah, ini yang pakai baju batik nih. Pakai kakek. Iya. Beda ini cuma begini-begini doang. Apa yang beda? Begini-begini doang bisa beda. Cuma gara-gara satu hal itu bisa berubah orang. Iya. Emang gitu? Iya, langsung stylenya langsung beda. Iya tuh. Stylenya beda. Kamu ngikut dia lagi. Tapi Pak gak mungkin, saya masa nawarin harga tiket harga tinggi? Saya kan pendek, Pak. Harga tiketnya. Bukan bapaknya yang bapak jual. Saya, gimana Pak saya? Udah. Ngaku. Fix, berarti dia memang berdukun. Enggak kok! Iya. Aku dia. Sampai kapan, Pak? Aku. Tapi ya masuk. Tahanan kamu. Berarti tapi Pak apa Mbak Mentari emang pengen mudik? Iya. Tapi lihat dari penampilannya saya enggak percaya dia pengen mudik, lebih ke pengen jalan-jalan ke Pulau Jawa. Pulangnya lewat Belgia. Lihat Mentari ada tertawa. Saya kan jadi ikut bahagia. Iya.